sedang berlangsung Australia Open 2022. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Iksan Leonardo Emmanuel Rumbai lolos ke babak 16 besar Australia Open 2022. Hasil itu diketahui setelah Iksan Rumbai mengalahkan wakil Taiwan Lu Chia pada babak 32 besar Australia Open 2022 di Kuwait, Sri Rabu. Link bisa dilihat di deskripsi video. Iksan Rumbai menang setelah game alias 2 game langsung dengan skor 21-14, 21-12 dalam tempo permainan 39 menit dan berhak atas tiket 16 besar Australian Open 2022 berdasarkan drawing atau undian Australian Open 2022. Iksan Rumbai akan melawan Song Fan Malaysia. Song Jovel lebih dulu mengamankan tiket 16 besar Australia Open 2022 setelah mengalahkan wakil tuan rumah Adam Dolman dengan skor identik 21-12, 21-12. Masih ada 8 wakil Indonesia lainnya yang akan bertanding pada lanjutan babak 32 besar Australia Open 2022 hari ini. Sementara itu termasuk Eksan Leonardo Imal Rumbai Indonesia sudah mengirimkan tiga wakil ke babak 16 besar. Dua wakil yaitu ganda campuran Dejan Ferdiansyah, Gloria Emanuel Wijaja, dan Anan Melana Nita Filona Marwa. Link bisa dilihat di deskripsi video. Salam kabar timnas.